Halo pemirsa, asik udah kayak di TV-TV ya. Serius banget buat kita. Serius banget kita sepertinya. Ya, kembali lagi di channel Igniter TV, yeah. And this is Igniter News. Ya, bersama saya Yeskia Manopo dan saya ditemani rekan saya dari NFTs, Abraham Wahyudi. Iya, ya. Dan kali ini kita akan membacakan berita laporan terkini cuaca Jakarta yang ada di kali ini kita akan di program baru ini membahas kilas dari acara-acara dan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Igniter. Betul banget teman-teman. Jadi program Igniter News ini kita akan ngebahas semua yang sudah dilaksanakan, bukan cuma Igniter tapi juga dari program KD ya. remaja dan juga pemuda. Betul banget. Dan seperti yang teman-teman melihat hari ini, kita juga ada kegiatan Igniter Sport Day. Sport Day teman-teman. Seperti apa sih itu acaranya? Jadi acara ini tuh kita jadi Igniter ini mengundang pemuda-pemuda DKI tentunya, yes. Ya, pemuda-pemuda DKI, dan kita bisa olahraga bareng di sini. Kita olahraga bareng. Yes, jadi tentunya ada basket, ada bulu tangkis, terus ada segala macam lah pokoknya. Iya. Dan juga ada anak-anak dari Undivided. Ada Undivided hari ini datang juga. Yes, betul banget. Aduh. Ki. Seru banget Ki. Seru banget. Jadi nggak cuma kita mau acara spiritual aja yang kita isi-isi, tapi juga perlu juga sehat. Jasmani ya tentunya. Jasmani, tidak rohani aja. Jasmani juga perlu. Rohani, jasmani, balance. Iya, betul banget. Jadi kita akan ngebahas di Igniter News ini tentang program-program yang diselenggarakan oleh KD Pemuda dan juga dari KD Remaja juga. So, kalau gitu kita langsung di berita yang pertama. So guys, di Komisi Wilayah Pemuda itu udah berapa kali kita bikin acara event? Udah banyak banget. Contohnya seperti apa, Bram? Ada dua bareng, Ki. Ada lagi. Ada talk show, ada lagi. Press worship juga, Ki. Press worship. Fellowship juga ya. Iya, jadi banyak banget dalam periode ini udah banyak banget yang udah dilaksanakan ya. Benar banget, Ki. So, teman-teman semua yang mau ikutan acara pemuda-pemuda tiap wilayah, ikutin terus ya, pantengin terus deh setiap wilayah masing-masing. Pokoknya jangan sampai kelewatan, oke? Berita kedua adalah kita mau kilas balik event-event besar yang ada diselenggarakan oleh Igniter kemarin. Wow, ada berapa Ki? Ada 3 event besar yang sudah kita laksanakan. Banyak juga ya? Banyak. Aduh. Oke, langsung. Yang pertama ada event dari Igniter Worship di GPD Neosoho featuring Undivided. Gila, itu seru banget. Gila. Beneran, kayak lautan manusia. Lautan manusia. Banyak banget. Kurang berapa Ki yang datang Ki? Ada 1000 kurang lebih. Kurang lebih 1000 ya? Ya, 1000 kurang lah ya. Itu keren banget. Teman-teman bisa saksikan di Igniter TV. Iya, betul banget. Oke, dan berita yang kedua ada dari? Berita yang kedua ini teman-teman ada dari KD Perap DKI atau NFTs. Ini juga acara Press Worship, Ki. Ini parah banget, Ki. Seru banget juga. Seru juga banget ya. Datang kurang lebih 700 orang ya. Kurang lebih ya. Di situ juga terjadi lawatan Tuhan teman-teman dan zaman itu terjadi banget. Terasa banget. Wow. Tuhan baik banget memang. Jangan lupa di berita itu ada muka gue juga tentunya. Ada aku juga, Bram. Di GPDI. Di GPD Bethlehem. GPD Bethlehem. Oke. Berita yang ketiga. Berita yang ketiga ada dari acara kemarin. Wow, apa tuh Ki? Yang ada itu loh kantata-kantatanya. Oh, yang ada kantata dari SAB ya? Dari SAB. Waduh. Acara Pasca bersama dengan kantata SAB ya, angkatan 68. Itu juga seru ya. Sesuka seru banget. Berita yang ketiga, Bram. Yep. Tahu nggak kalau Sobat Igniter itu nggak cuma sekedar ikut event doang. Terus ngapain tapi mereka? Tapi beberapa dari Sobat Igniter itu juga terlibat dalam kepanitiaan atau jadi kru di suatu event yang besar. Tunggu, tunggu. Emang bisa, Ki? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oh. Makanya teman-teman Sobat Igniter pantengin terus IG-nya. Yes, IG-nya igniter.gpdi. Yes. Supaya kalau ada info-info langsung gas. Ya, pokoknya kalau diajak sama anak-anak Igniter, ikut. Iya. Nah, ada 2 event besar yang
teman-teman Sobat Igniter itu bantu dan lakuin. Yang apa pertama adalah dari acara Undivided Live Concert di Bali United Studio. Wow, itu kalau gak salah buat album ya mereka? Mereka buat album. Okay, judulnya adalah Gratitude. Teman-teman coba cek sendiri di YouTube-nya Undivided. Okay. Itu, wah itu bagus banget dan itu dibantu sama anak-anak Igniter. Wah itu keren banget. Ya. Dan yang kedua adalah acara waktu Fortapnas Pelpap di Jakarta. Oh, waktu itu ya. Itu juga teman-teman Igniter juga yang ngebantu. Ada juga ya Ki ya? Iya, yang ngebantu acara di Fortapnas. Wow. Nah, kalau begitu kita pengen lihat kilas dari acara tersebut. So, ini liputannya. Yes. Forum Tatap Forum Tatap Muka Nasional. Fortapnas KP Pemuda 2023 di dalam nama Allah Bapa, Anak Laki-Laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta Indonesia menutup secara resmi Forum Tatap Muka Komisi Pusat Komisi Daerah Pelayanan Pemuda Pantekosta yang berlaku beberapa hari di tempat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak Laki-Laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. So, teman-teman semua yang mau melayani bisa banget ya Ki ya. Kalau misalkan nih kita gak punya kalian di bidang musik atau misalkan sebagai singers, bisa kok sebagai usher, sebagai seksi sibuk, bisa kan Ki ya? Betul banget. Dan juga kalau teman-teman mau melayani, bisa kan? Bisa DM banget. Di Instagram? Bisa banget. Kita butuh teman-teman semuanya untuk bisa bantu di Igniter. Bener banget teman-teman. Yang mau melayani buat Tuhan Yesus. Yes. Okay, so berita tadi jadi penutup untuk Igniter News kali ini. Ya, bener banget. So, pantengin terus konten atau program Igniter TV lainnya yang tentunya juga akan memberkati teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di @igniter.gpdi dan Kadir Remaja di nfts.gpdi. Okay, kalau begitu kita pamit undur diri. Pamit. Saya Yeske Manopo. Saya Abdul Wahyudi. Dan see you, God bless you, and... Stay lean! Stay lean!